Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Plus. Keren somai. Ini beneran lo? Mana sih orangnya? Lama banget. Kakak suruh nungguin gue di sini. Nungguin ya? Semangat banget ya pengen ketemu sama orang yang udah kasih lo informasi penting. Enggak, maksud lo tuh apa? Pura-pura jadi Karin? sorry. Gue kayaknya nggak pernah berniatan buat jadi Karin deh. Gue cuma kirim lo pesen kalau Karin itu lagi kekunci di toilet. Pilihan lo sendiri kan? Untuk pikir kalau gue itu benar-benar Karin. Kenapa? Kok kicep gak bisa jawab? Berarti gue bener dong? Enggak. Terus, lu tau dari mana arahnya kunci di toilet? Lu siapa sih? Apa jangan-jangan lu yang kunciin ya? Gak usah banyak nanya dulu, ya. Kita masih ada banyak waktu untuk saling kenal satu sama lain. Cuman yang penting, gue bukan musuh lo. Dan gue yakin kalau kita itu lagi ngejalanin misi yang sama. Gue tahu kalau lo nggak suka Rifki kan? Karena sekarang dia udah jadi penghalang lo untuk bisa dekat lagi sama Karin. Begitupun dengan gue. Gue nggak suka sama Rifki dan gengnya. Berarti kita sama kan tujuan? Kita nggak mau Rifki bisa seneng. Seheran begitu bro, ya. Ada pepatah bilang, musuh dari musuh kita adalah sahabat. Jadi lo mau dong jadi sahabat gua? Kenalin, gua Radit. Udah, ya. Gak usah banyak mikir.
Tujuan kita sama. Kita sama-sama gak suka Rifki. Dan kita mau Rifki hancur. Lo gak punya pilihan lain selain ikutan gue. Salah orang. Ya udah nggak apa-apa. Gue kira Garp sama beneran datang dan dukung gue. Ternyata apa gue bener-bener nggak punya kesempatan lagi ya buat jelasin kenyataan yang terjadi sama Garp Somai. Apa semuanya harus selesai kayak gini? Bahkan di saat gue belum sempet jawab pertanyaannya. Ternyata lo tuh mikirin gue banget, lo ngarepin gue banget untuk datang sampai lo haluin gue ya. Sini tangan gue ngapain, didemin doang, dicuekin doang, gak mau dijabat gitu. Padahal gue mau jadi orang pertama yang ngasih selamat sama lo, karena lo udah juara. Makasih ya Garpu sama lo udah mau datang ke sini terus dukung gue. Walaupun lo tuh masih marah sama gue kayaknya, tapi gue kan gak tahu ya. Dan lo juga belum dengerin penjelasan gue. Sama-sama, udah rebus. Gue seneng sih sama lo karena lo tetap nunjukin kehebatan lo. Lo bisa jadi juara hari ini. Dan meskipun gue kalah pertandingan kemarin, lo tetap setia sama gue dan lo gak berpaling sama mantan monyet lo itu. Kenapa? Wait. Apa sih? Itu bukannya kata-kata gue yang di motor tadi pagi ya? Ya iya, gue cuma ngulangin aja. Hah? Bukannya lo gak denger, lo kan pakai AirPods. Siapa bilang gue denger? Orang gue cuma pakai AirPods doang, musiknya juga gak dinyalain. Jadi gue denger semua omongan lo. Ngeprank gue? Gak ngeprank. Siapa yang ngeprank sih? Lagian lo yang menyimpulkan kalau gue gak denger apapun. Nenek-nenek juga tahu kali kalau orang pakai AirPods itu buat dengerin musik. Ya udah jangan sewot sih. Ya udah sih, yang penting kan gue datang hari ini khusus buat lo, gue dukung lo, gue support lo, nyemangatin lo dari jauh. Terus gue mau kasih selamat sama lo untuk jadi orang yang pertama ngasih selamat ke lo. Udah dong, sama gue mau minta jawaban atas pernyataan cinta gue sih. Jadi kita udah fix punya hubungan kan sekarang. Jawabannya yes kan? Wow. Tapi bener kan? Jawabannya yes kan? Gak mungkin lah kalau gak yes. Lu gak mungkin sesedih itu kalau gue gak datang. Iya apaan sih, lu nyebelin banget. Nyebelin! Ih, jangan bikin gue lari-lari dong. Kan gue tau gue pegal. Abis silat. Modus. Bilang-bilang dong kalau mau berhenti. Enggak, gue gak modus. Gue tiba-tiba kepikiran aja sama omongan lo soal Zio. Zio yang bisa langsung nolongin lo kekunci di toilet. Dan lo ngerasanya kalau ada yang ngunciin lo dari luar kan?